running rahayu yang pertama ada Karang Pucung Kalideres R140. Lila kene. Ayo. Driver para wing sama konektornya gecol ya. Lampu running rahayu yang kedua ada R137, jatahnya Karang Pucung Jakarta, Kampung Rambutan. Untuk yang ketiga ada Gapura Ning Rahayu R138 kayaknya nih. R139, maaf. Jatahnya Karang Pucung Jakarta Kampung Rambutan ya. Mang Nanang sama Pak Munir ya. Personilnya. Yang keempat ada R177 Sidareja Lebak Bulus. Ayo. Kelima ada R141 Jakarta Karang Pucung lintas Lebak Bulus ya. Ini unit yang kelima ya. Yang keenam ada R179 jatahnya Sidareja Jakarta Kampung Rambutan. R176-nya nggak ada ya, belum kelihatan. Ini ada R179. Tapi di sini ada Kalideres. Ayo. Ini buat Kalideres kayaknya nih. Belakangnya Kawungan dan depannya Sidareja. Aduh. Kacau.
ke-7 ada R156 Pangandaran Kampung Rambutan. Pak Asep. Yang ke-8 ada Gapura Ningrahayu R176 jatahnya Sidareja Jakarta Kampung Rambutan. Pak. Dot, ayo sehat. Ayo. R176 Sidareja Jakarta Kampung Rambutan. Ini unit yang ke-8 ya. Untuk yang ke-9 ada R174 jatahnya Kawungan dan Kalideres. Sehat Pak. Liburan panan. Drivernya Pak Agus Yana, kondekturnya Tasiman. Mas Tasiman ya. Untuk Gapura Ningrahayu yang ke-10 ada Lollipop Kerang Pucung Jakarta. Unit R180 ini kayaknya nih. Ini untuk unit bantuan ya dari divisi pariwisata. R180 unit wisata dipakai bantuan jatahnya Kerang Pucung Jakarta Kampung Rambutan ya. Yang ke-11 ada Gapura Ningrahayu R184 jatahnya Kerang Pucung Kalideres ya. Ini unit bantuan untuk tim Kalideres memakai divisi pariwisata. Ayo, unit yang ke-12 ada R181 jatahnya Wangon Jakarta ya. Ini unit Lollipop, unit dari wisata juga sama diperbantukan untuk jatah Wangon. Nah, siap. Ini unit yang ke-12 ya dari Timur Angkatan Pagi. Untuk
Gapura Ning Rahayu unit yang ke-13 ada R154 jatahnya Pangandaran Jakarta Kampung Rambutan angkatan kedua ya. Hajir. Ayo siap. Ini kayaknya unit terakhir dari timur kayaknya nih. Unit paling siang ya. Unit ke-13.